Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum masuk channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan sampai bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menampilkan jumlah pengikut di aplikasi Facebook ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti cara dan tutorial berikut. Teman-teman download aplikasi Facebook terlebih dahulu ya. Nah, bagi teman-teman yang HP-nya tidak cukup memori atau RAM, teman-teman bisa downloadnya seperti ini ya. Facebook Live juga boleh seperti ini ya. Lalu teman-teman masuk ke aplikasi tersebut. Nah, seperti ini. Sebelumnya di sini saya belum mengaktifkan jumlah pengikutnya ya. Jumlah pengikut Facebook saya ya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini belum tertampil ya di sini ya. Nah, ini belum tertampil ya. Nah, untuk menampilkannya, teman-teman bisa tekan garis 3 di pojok kanan atas seperti ini. Lalu teman-teman geser ke bawah dan masuk ke pengaturannya, pengaturan. Nah, seperti ini. Lalu geser ke bawah. Nah, ini postingan publiknya ya. Teman-teman tekan. Nah, lalu tekan public ini ya. Public ini teman-teman tekan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu teman-teman cek ya ke profil pribadi seperti ini. Nah, ini lalu teman-teman edit. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah aktif. Nih. Nah, ini sebenarnya pengikut saya tuh banyak ya di Facebook ya. Tetapi karena ini hanya 14 orang, ini adalah pengikut terakhir saya ya, jumlahnya 14 orang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu cara bagaimana menampilkan jumlah pengikut di aplikasi Facebook atau Facebook Live. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih. We'll grow in number few.